Gedung Keiling Tower di Jalan Gatot Subroto, Jakarta terbakar. Diduga disebabkan videotron yang menempel di gedung ini. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat kebakaran terjadi, ada acara pernikahan di lantai 5 gedung yang memaksa seluruh tamu untuk mengevakuasi diri menggunakan tangga darurat. Belum ada laporan korban dan berapa jumlah kerugian dari peristiwa ini. Api diduga berasal dari videotron dan pertama kali menyambar di area lantai 7 gedung Keiling Tower. Tim pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api sepenuhnya.